persoalan hak asasi manusia saat ini. Nah, saya ingin memulainya dengan dasar argumen dari panitia ya, ketika meminta saya menyampaikan materi tersebut. Jadi dari panitia mengatakan bahwa HAM itu adalah memberikan jaminan pelindungan dan penikmatan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali, termasuk mereka yang telah menjadi korban dari pelanggaran HAM itu sendiri. Tetapi di satu sisi, korban HAM memiliki beban sendiri karena mereka korban, mereka juga takut untuk mengungkap kebenaran dan terintimidasi oleh para pihak yang berkuasa. Nah, jadi mungkin sedikit ilustrasi saja. Pada masa Orde Baru, mungkin sebagian masih SD atau SMP mungkin ya, waktu masa-masa Orde Baru itu, kan banyak sekali terjadi pelanggaran HAM pada masa itu. Ya, kita lihat ada peristiwa 65-66 misalnya, peristiwa penghilangan orang secara paksa, kemudian ada peristiwa juga kasus DOM ya, daerah operasi militer di Aceh misalnya, dan beberapa daerah seperti di Papua mungkin, Timur Timur dan lain sebagainya. Namun para korban ini kan kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Ketika beberapa orang menyuarakan keinginan didampingi oleh beberapa lembaga bantuan hukum misalnya, terus mereka ini kemudian mendapatkan tekanan, teror dan lain sebagainya. Nah, sehingga akibat dari tekanan teror itu sebagian kemudian pasrah, ya sudah, saya nggak usah nuntut lagi apa yang jadi hak saya, apa yang kan sebagai korban harusnya saya apa ada proses hukum terhadap para pelaku, tapi karena ada tekanan, ada ancaman, bahkan kembali lagi misalnya mengalami kekerasan atau kriminalisasi akibat mereka menuntut itu, akhirnya kasusnya dibiarkan begitu saja terbengkalai. Nah, karena itu kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut sulit untuk diungkap. Orang sudah nggak berani. Ya, selain memang para pelaku itu secara sistematis ya menghilangkan tempat-tempat peristiwa kekerasan itu terjadi, tetapi juga saksi yang atau korban yang masih hidup yang mengalami langsung kejadian tidak berani untuk bicara dan bercerita, karena kalau mereka bercerita ya sudah ada risiko yang cukup besar yang akan mereka hadapi. Belum lagi misalnya stigma, mereka juga mengalami stigmatisasi. Jadi itu yang terjadi. Nah, karena itu bila si korban sendiri sudah tidak bisa bicara, bila si korban tersebut sudah takut, saksi tidak berani mengungkapkan suatu kejahatan atau pelanggaran HAM yang mereka alami, tentunya kita sulit berharap suatu peristiwa itu akan terbongkar. Sulit kita berharap para pelakunya dapat diseret ke pengadilan atau proses-proses yang lain untuk mengungkapkan kebenaran misalnya. Nah, karena itu menjadi sangat penting perlindungan kepada mereka. Di situ dikatakan bahwa di Indonesia sudah ada ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban melalui Undang-Undang 13 tahun 2006. Jadi bagaimana perlindungan saksi itu menjadi sangat penting dan berpengaruh pada proses penegakan hukum, berpengaruh pada proses pengungkapan kebenaran dalam rangka untuk mendorong agar proses hukum tersebut dapat berjalan sehingga si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran terkait dengan tanggung jawab negara ketika ada korban pelanggaran HAM berat. Sesungguhnya
yang paling bertanggung jawab ini adalah negara, terlepas siapapun pelakunya. Ya kan, pelanggaran HAM berat itu kan tidak hanya pelakunya aparatur negara, tetapi bisa juga misalnya dari kelompok separatis misalnya. Ketika terjadi konflik internal, armed conflict ya, konflik internal di satu negara, itu bisa jadi pelaku pelanggaran HAM berat itu bukan hanya aparat negara, tetapi bisa juga dari pihak lain, kelompok lain. Seperti kita bisa lihat misalnya di beberapa negara Afrika misalnya, itu yang diadili bukan hanya pihak dari aparat negara, polisi atau militer, tetapi atau pemimpin negara, tapi juga dari kelompok-kelompok rebelliannya. Nah, namun negara ya, dalam situasi semacam itu sebenarnya dia punya kewajiban untuk menyediakan mekanisme bagi korban dalam rangka menuntut dan memulihkan hak-hak asasinya yang hilang. Jadi ini kewajiban negara, dan kewajiban negara ini sudah dirumuskan di dalam berbagai instrumen HAM internasional. Bahkan kalau kita lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu di pasal-pasal awal, pasal 4 atau 5 saya lupa, nanti bisa cek ke sana, itu mewajibkan negara menyediakan mekanisme. Karena kalau tidak ada mekanisme, negara membiarkan saja, mekanismenya tidak ada, ya sudah, yang korban ya tetap jadi korban dan pelaku tidak akan tersentuh. Padahal kita tahu yang namanya korban itu kalau dia tidak mendapatkan proteksi, bantuan dari negara, sebagai korban kan biasanya lemah ya, meskipun awalnya bisa jadi dia kuat, tapi ketika dia sudah jadi korban yang sudah mengalami penderitaan, bisa jadi tereliminasi dari berbagai kekuasaan yang dia miliki dan lain sebagainya, dia akan menjadi lemah, tidak punya kekuatan untuk menuntut, tidak punya kekuatan untuk mengadvokasi dirinya sendiri. Nah, namun masyarakat bangsa-bangsa itu memutuskan, menetapkan bahwa negara yang punya kewajiban untuk menyediakan mekanisme. Karena kalau tidak ada mekanismenya ya sudah, lewat begitu saja. Karena itulah kewajiban negara ini dirumuskan sebagai satu kesepakatan internasional. Di sini ditentukan bahwa ada mekanisme bagi korban untuk menuntut dan memulihkan hak-hak asasinya yang dilanggar, baik itu hak atas informasi, hak atas keadilan, the right to justice, the right to information. Jadi hak untuk mendapatkan informasi itu kan korban seringkali tidak tahu apa sesungguhnya yang dia alami. Siapa pelakunya? Kenapa kok sampai terjadi peristiwa itu? Kenapa kok dia jadi korban? Seringkali kan tidak tahu. Dan sampai sekarang pun banyak kan, misalnya kasus Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok tahun 84 kalau tidak salah peristiwa itu terjadi. Banyak korban yang menjadi korban waktu itu tidak tahu apa sebenarnya. Tahu-tahu mereka menjadi korban, dan sebagian korban kemudian menjadi terdakwa, menjadi terpidana dan lain sebagainya. Nah, padahal kan harusnya mereka tahu apa sesungguhnya. Kalau memang salah, apa kesalahan? Kenapa kok mereka bersalah? Nah, inilah hak korban untuk mendapatkan informasi. Dan ketika informasi itu sudah didapat, bagaimana proses hukum? Ada pertanggungjawaban. Bisa pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan lain sebagainya, atau administrasi dan lain sebagainya yang dapat memberikan keadilan kepada korban. Nah, selain itu juga negara wajib menyediakan mekanisme bagi korban untuk menuntut hak atas reparasi. Jadi hak korban untuk mendapatkan reparasi. Nah, tapi kita juga ketika dengar reparasi jangan kemudian berasumsi korban itu seperti jam rusak atau radio rusak.
sampai sekarang kita menggunakan istilah reparation yang terdiri dari kompensasi, restitusi, rehabilitasi, pemulihan. Ya, mungkin di kita ini kan reparation, redress, dan itu digunakan secara gonta-ganti. Tapi intinya adalah pemulihan. Jadi ada mekanisme ketika seorang sudah dimintai pertanggungjawaban, tidak cukup dengan itu. Tapi ada mekanisme bagi korban untuk menuntut apa yang menjadi hak. Misalnya ketika ada korban nih, dia sudah kena tembak, luka-luka. Bagaimana dia menuntut agar ada pengobatan medis, atau karena peristiwa itu dia ketakutan, kemudian dia harus mendapatkan perawatan psikologi. Bagaimana cara? Mekanisme ada tidak yang dapat digunakan oleh korban untuk memperoleh? Negara harus menyediakan. Itulah tanggung jawab negara. Jadi negara selain itu tentunya bukan hanya mekanismenya untuk hak reparasi. Negara juga wajib memenuhi hak atas reparasi bagi korban pelanggaran HAM. Nah, diskusinya mungkin akan panjang kepanjang. Kenapa negara yang harus menyediakan pemulihan ini, tadi termasuk bantuan medis, psikologi, kompensasi, atau kita sebut ganti rugi, atau mengembalikan mereka pada posisi sebelumnya, sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi negara bukan hanya sekedar menyediakan mekanisme, tapi menyediakan atau memenuhi hak atas reparasi. Negara wajib memenuhi hak atas reparasi. Nah, inilah ideal, ya, tanggung jawab negara yang ideal itu yang seperti itu. Yang kita peroleh dari instrumen-instrumen hukum internasional yang sudah disepakati oleh berbagai negara di dunia ini yang sudah menjadi anggota PBB, United Nations. Nah, tapi kan kemudian pertanyaannya adalah, apakah negara telah mengakui keberadaan hak asasi manusia dalam hukum positifnya di Indonesia? Kita tahu bahwa untuk dapat menuntut seseorang, misalnya pertanggungjawaban pidana, bagaimana mungkin dapat menuntut pertanggungjawaban pidana kepada seseorang kalau aturan itu belum diatur di dalam hukum positif kita? Kan kita kenal prinsip legalitas. Yang kedua, apakah telah tersedia mekanisme bagi korban untuk mendapatkan keadilan serta pemenuhan hak atas reparasi? Sudah ada belum? Kita bisa lihat bersama. Jadi kalau ini semua belum ada, bagaimana mungkin korban dapat menuntut? Kan gitu. Nah, kalaupun sudah ada, sejauh mana efektivitas instrumen atau hukum yang tersedia atau mekanisme yang tersedia yang dapat digunakan oleh korban? Jadi karena itulah saya tadi sampaikan bahwa ketika kita belajar tentang hak asasi manusia ini, penguasaan kita terhadap instrumen itu menjadi sangat penting. Tetapi tidak cukup dengan itu, ada tambahan yang lain. Kemudian, apakah negara secara sungguh-sungguh telah menyediakan sumber daya untuk pemenuhan hak atas reparasi korban? Nah, ini juga jadi satu pertanyaan kita yang cukup mendasar. Jadi kalau semuanya sudah ada, mekanismenya, ada aturan hukum yang melarang orang untuk melakukan suatu tindakan, ada mekanisme yang dapat digunakan oleh korban untuk menuntut pelaku kejahatan agar dapat dihukum atau dijatuhi pidana, dijatuhi denda, atau terus ada mekanisme yang disediakan negara untuk korban dapat memperoleh hak atas reparasi, yaitu kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Begitu sudah diputus oleh misalnya suatu peradilan, terus pertanyaan kemudian, siapa yang membayar? Kan gitu. Nah, kalau nggak ada yang membayar, apakah APBN kita
menyediakan anggaran untuk pembayaran kepada korban. Kemudian ketika suatu negara itu ternyata tidak dapat menyediakan mekanisme bagi pelaku kejahatan untuk bisa dihukum, dimintai pertanggungjawaban, untuk dibayar, untuk membayar denda, untuk membayar apa namanya kerugian kepada korban kejahatan. Inilah yang kita sebut sebagai impunity. Jadi membebaskan orang dari hukuman atau dia dapat lari dari denda, jadi tidak membayar denda. Nah, di dalam hukum internasional atau hak asasi manusia, jadi negara itu gagal untuk membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan. Nah, dengan demikian hak korban itu atas keadilan dan redress itu terabaikan. Nah, biasanya impunity ini terjadi di negara-negara yang mengabaikan rule of law-nya atau negara-negara yang syarat dengan korupsi. Negara yang syarat dengan korupsi. Atau kalau kita nepotisme, ya, patronase, nepotisme. Nah, jadi sistem judisialnya sangat lemah. Dan bisa juga misalnya aparat keamanan itu dia di ada proses pertanggungjawaban secara berbeda. Seperti kita misalnya lihat ya, military tribunal yang ada di Indonesia ini sulit untuk digunakan menjerat para jenderal. Sulit untuk digunakan. Nah, ini salah satu penyebab impunity. Jadi ini yang kalau tadi yang saya sampaikan tanggung jawab negara tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, akibatnya ini yang kita sebut sebagai impunity. Kita bisa cek misalnya sekarang kasus Timur-Timur, siapa yang sudah kita minta bertanggung jawab? Adakah orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Timur-Timur? Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sana, dan dari sekian ratus atau ribu orang yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di Timur-Timur, adakah pelaku yang pernah diminta bertanggung jawab? Adakah korban Timur-Timur yang sudah mendapatkan kompensasi, restitusi, bantuan medis, psikologi? Pertanyaannya, kita belum pernah dengar kan? Nah, berarti terjadi impunity kasus ini. Dan ini kemudian dalam amandemen seperangkat ya, prinsip untuk perlindungan dan promosi hak asasi manusia melalui aksi melawan impunitas. Ini sudah disampaikan bahwa yang disebut impunity itu adalah impossibility. Tidak mungkin ya, secara de jure maupun de facto membawa pelaku pelanggaran itu untuk dimintai pertanggungjawaban, baik itu melalui kriminal, proses kriminal, proses perdata, administratif, atau pertanggungjawaban secara disiplin. Nah, bahkan bukan hanya itu, tidak ada misalnya penyelidikan yang dapat digunakan untuk menjadikan orang sebagai tersangka, untuk menahan pelaku dan lain sebagainya. Apalagi untuk menyatakan orang itu sebagai terdakwa dan menjatuhi hukuman dan memberikan reparasi kepada korban. Jadi itu impunitas, tidak mungkin terjadi adalah impunitas. Dan kalau terjadi impunitas, apa yang akan dialami baik korban maupun masyarakat? Yang akan dialami oleh korban atau masyarakat
dari korban sendiri tentunya haknya tidak dapat dipulihkan. Dia tetap akan menjadi korban. Penderitaannya pun tidak dapat di apa istilahnya itu, dia akan tetap bergelut dengan penderitaan yang dia alami. Sedangkan bagi masyarakat luas, tidak menutup kemungkinan peristiwa yang sama itu akan terulang kembali. Kan tidak ada pertanggungjawaban. Sehingga peluang pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan yang sama itu kan bisa terjadi. Jadi impunitas ini sangat berbahaya. Impunitas. Dan kita tahu bahwa coba kita saksikan di beberapa negara di mana pelanggaran HAM terjadi begitu luar biasa. Misalnya di Sudan. Di Sudan itu ratusan ribu orang harus mengungsi. Ratusan ribu orang. Puluhan atau ratusan ribu orang itu terbunuh. Ratusan ribu orang kehilangan rumah, tempat tinggal. Sehingga secara kemanusiaan mereka mengalami degradasi kualitas kemanusiaan. Dan itu terus terulang. Kenapa? Karena tidak ada ini pertanggungjawaban, mekanisme pertanggungjawaban. Sampai kemudian Mahkamah Pidana Internasional masuk ke sana, menyatakan beberapa pemimpinnya sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat. Itu bahayanya impunity. Nah, ini gambaran umum saja sebelum kita masuk ke sini. Nah, berarti rekan-rekan semua, sebelum kita dapat mengatakan dan dapat menuntut negara untuk membawa seseorang itu dalam proses hukum, membawa pelaku pelanggaran HAM itu ke meja peradilan, entah itu perdata, pidana, administratif, dan lain sebagainya, yang pertama-tama kan harus diatur terlebih dahulu kan apa yang disebut dengan hak asasi manusia dan bagaimana kalau itu dilanggar kan. Nah, kalau tidak ada aturannya kan pertanggungjawaban kan sulit untuk dilakukan. Nah, karena itu yang di awal-awal masa reformasi, bahkan sebenarnya sebelum masa reformasi, yang dilakukan itu adalah mengintroducir yang disebut dengan norma-norma hak asasi manusia. Waktu zaman Pak Harto misalnya, sebelum instrumen-instrumen hak asasi manusia ini kita ratifikasi, belum ada ya, belum ada ratifikasi. Yang dilakukan adalah mengadvokasi, mengintroducir, memperkenalkan norma-norma hak asasi manusia. Tetapi apa yang dialami oleh mereka yang mengadvokasi isu ini, hak asasi manusia? Banyak di antara mereka yang disebut sebagai komunis, itu sebagai komunis. Mungkin sebagian masih apa? Sebagian mungkin nggak tahu karena saya yakin ini kelahiran-kelahiran akhir ya. Akhir-akhir kekuasaannya Soeharto ya. Ini mungkin 80-an ke sini kan ya. Lahiran 80-an ke sini ya. Dulu kalau kita diskusi tentang hak asasi manusia ditangkap. Ditangkap. Bicara tentang hak asasi manusia itu ditangkap. Karena dianggap Indonesia itu tidak mengenal yang namanya hak asasi manusia. Hak itu hanya datang dari barat. Padahal kalau nanti kita belajar yang namanya hak itu kan melekat pada diri manusia siapapun dia. Dia sudah ada sejak manusia itu lahir. Tapi dulu enggak. Waktu masa Soeharto dikatakan bahwa itu hanya culture dari masyarakat barat. Tidak cocok dengan budaya timur. Budaya kekeluargaan dan lain sebagainya. Jadi untuk mengintroducir nilai-nilai hak asasi manusia, norma-norma hak asasi manusia, ternyata juga tidak mudah. Butuh perjuangan dan keberanian. Hanya orang-orang yang berani saja yang mau menyuarakan ini. Dan yang lebih lucunya lagi, ketika banyak yang menggunakan
hak asasi manusia sebagai alat advokasi, mereka dituduh bagian dari komunis. Kan menjadi kontradiktif. Di satu sisi katanya hak asasi manusia itu dari barat, tapi ketika digunakan itu untuk membela misalnya petani yang tergusur atau masyarakat adat yang dirampas tanahnya, mereka-mereka ini dituduh komunis. Ini kan terjadi kontradiksi. Jadi itu yang terjadi di masa itu. Jadi bagaimana introduksi nilai HAM ini? Baru sebatas mengintroduksi saja, baru sebatas memperkenalkan dan menggunakannya untuk menangani berbagai kasus, itu saja mereka sudah mengalami kesulitan. Kita belum, waktu itu belum bisa membayangkan bahwa yang namanya hak asasi manusia itu akan menjadi satu instrumen yang diakui secara sah oleh negara. Dia akan masuk ke dalam hukum positif Indonesia. Waktu itu belum kebayang. Ini baru mengintroducir nilai HAM saja, norma HAM saja udah pada ditambah ya. Udah mengalami kesulitan kan. Tapi kan proses berjalan terus. Khususnya ya setelah masuk reformasi 98, Habibie jadi presiden, dia ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan Habibie itu berbeda dengan kepemimpinan Soeharto. Dan pada masa itu juga yang kita sebut sebagai transitional justice. Jadi transisi menuju kepada keadilan. Jadi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu itu harus diproses, ada pertanggungjawaban kira-kira. Nah, baru kemudian dirumuskan ini. Rencana HAM nasional, kemudian tentang hak asasi manusia diatur di dalam TAP MPR. Kemudian ada Undang-Undang 1339 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan kemudian berlanjut dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang HAM. Jadi di situ sudah mulai diinstrumenkan. Dijadikan sebagai secara resmi dinyatakan sebagai satu peraturan di Indonesia dan sah. Jadi orang sudah mulai tidak takut-takut lagi bicara tentang hak asasi manusia. Yang sebelumnya di masa Orde Baru orang takut, tetapi begitu masuk ke reformasi semua orang bicara tentang hak asasi manusia. Nah ini prosesnya. Dan coba bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan sejak HAM itu mulai diintroduksi sampai kemudian terjadinya instrumentasi HAM ini. Panjang loh, puluhan tahun kan. Sehingga perjuangan hak asasi manusia itu perjuangan yang tidak mengenal ujung, never ending struggle for human rights, for justice. Jadi dia terus berlanjut. Itu aja misalnya prosesnya. Sampai kemudian ada instrumentasi hak asasi manusia. Dan ketika norma-norma HAM kemudian berbagai konvensi internasional itu sudah kita ratifikasi, kita juga lakukan harmonisasi agar supaya aturan-aturan itu menjadi aturan hukum yang lebih dapat dioperasionalkan. Jadi tidak cukup hanya misalnya negara mengakui hak untuk hidup. Tidak hanya cukup dengan itu, tapi kalau itu dilanggar, bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana mekanismenya? Dan kalau belum itu belum diatur, itu harus diatur. Ada harmonisasi. Makanya waktu Habibie sebagai presiden, selain dia mengeluarkan rencana aksi nasional hak asasi manusia, di mana ada beberapa tahapan di dalamnya, juga meratifikasi konvensi anti penyiksaan, ratifikasi konvensi anti penyiksaan. Nah, tapi ratifikasi konvensi anti penyiksaan ini, meskipun sudah kita ratifikasi, tidak otomatis penyiksaan, pelaku penyiksaan itu
dapat dimintai pertanggungjawaban. Harus ada mekanisme yang disiapkan di sana. Nah, karena itulah perlu ada penyesuaian peraturan undang-undangan atau perlu pembuatan undang-undang baru agar supaya lebih dapat diimplementasikan. Tadi sebagai contoh misalnya ratifikasi konvensi anti penyiksaan. Di KUHP kita belum ada, di KUHP kita belum ada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyiksaan. Nah, sehingga kalau terjadi penyiksaan, meskipun kita sudah ratifikasi, ya masih sulit juga untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena itu perlu ada harmonisasi dan lain sebagainya. Nah, secara singkat, ada beberapa proses itu yang terjadi dan dilakukan, dan memang proses ini tidak linear, ya, tidak tahap per tahap. Artinya ada yang duluan, ada yang belakangan, dan lain sebagainya. Misalnya, ratifikasi itu sendiri tidak berjalan sekaligus. Kita sudah ratifikasi konvensi anti penyiksaan. Tapi tahun 2005 atau 2006 kita baru ratifikasi konvensi ICCPR. Padahal ICCPR ini kan sangat duluan daripada konvensi anti penyiksaan. Jadi tidak linier. Nah itu, jadi dengan demikian sebagian di antara hak asasi manusia itu sudah masuk ke dalam hukum positif di Indonesia dan ada mekanismenya. Jadi di satu sisi dinyatakan bahwa tidak boleh melanggar hak tertentu. Dan ada mekanisme yang dapat digunakan ketika hak itu dilanggar. Nah, hingga bagaimana implementasinya, kan gitu. Dengan proses yang begitu panjang ini, kemudian sudah dirumuskan, ada sebagian pelanggaran HAM itu yang diatur di dalam hukum pidana. Apakah itu hukum pidana yang ada di KUHP maupun yang lain. Misalnya ada trafficking, itu kan bagian dari hak asasi manusia. Ada undang-undangnya sendiri. Kemudian KDRT. Dan ada di dalam KUHP juga kan ada aturan tentang tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi intinya melindungi berbagai hak asasi yang kita miliki. Dan bagaimana caranya untuk dapat menegakkan itu? Sudah ada hukum acaranya, sudah ada aturannya, dan kemudian sudah ada hukum acaranya. Jadi KUHP dan undang-undang khusus itu yang dapat digunakan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, kemudian juga ya sebelum itu pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan yang tadinya tidak dikenal. Pengaturan tentang pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 kita sudah mulai mengatur bahwa bila terjadi pelanggaran HAM yang berat ada hukum acara yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku, yaitu sama dengan undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 26 tahun 2000. Dan kalau mekanisme itu tidak cukup, belum diatur di dalam Undang-Undang 26 dapat menggunakan kuhap. Jadi situ, ini berawal dari yang tadi, yang di awal saya sampaikan tadi, bahwa negara harus menyediakan mekanismenya, dan Indonesia sudah mulai mencoba menyiapkan hal tersebut. Tentunya tidak mudah dengan perjuangan yang sangat panjang. Sampai kemudian lahir Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Di mana untuk Undang-Undang 26 tahun 2000 ada dua kejahatan yang diatur di sana, yaitu genocide dan crimes against humanity. Dan ada pertanggungjawabannya. Bahkan di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 bukan hanya mengatur pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku, tetapi juga sudah merecognize
mengakui perlunya pemenuhan hak kepada korban, hak atas reparasinya korban, terus perlindungan kepada para korban, dan lain sebagainya. Sudah diatur di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau kita lihat ya, tadi apa yang saya sampaikan, mungkin agak sedikit mengulang, tapi nggak apa-apa. Jadi, perjuangan yang dilakukan untuk pengakuan hak asasi manusia itu sebenarnya kan adalah perjuangan untuk memenuhi hak-hak korban. Jadi agar supaya tidak terjadi, mereka yang sudah menjadi korban itu tidak terlanggar dan apa yang menjadi haknya dipenuhi. Jadi itu berlanjut. Misalnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kan menimbulkan korban begitu masif dan menimbulkan keprihatinan. Dan dari situ kemudian muncul LBB, PBB, dan berbagai konvensi internasional dalam rangka untuk mengatasi agar supaya korban tidak lebih banyak lagi yang jatuh, dan mereka yang sudah menjadi korban itu dapat dibantu dan ditangani oleh negara. Dan bukan hanya itu, setelah Perang Dunia selesai, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua selesai, ternyata tragedi kemanusiaan tidak berhenti sampai di sana. Karena pada awal 60-an bahkan kemudian berlanjut sampai tahun 90-an, itu muncul berbagai diktator di hampir semua negara, baik di Asia, di Amerika Latin, dan di berbagai negara itu muncul diktator. Dan kekuasaan diktator itu menimbulkan korban yang begitu banyak. Bahkan berdasarkan satu catatan, katanya ada hampir 100 juta orang menjadi korban dari rezim-rezim diktator ini di seluruh dunia. Hitungnya pakai kalkulator apa enggak, dia juga. Tapi yang jelas jumlahnya sangat banyak. Nah, karena itu muncul keprihatinan tadi ya, dengan jumlah yang begitu banyak, akhirnya masyarakat bangsa-bangsa ini kemudian berkumpul untuk merumuskan betul apa sebenarnya yang menjadi haknya korban. Tahun 1985, setelah melalui serangkaian proses yang begitu panjang, kemudian PBB mengadopsi deklarasi tentang prinsip-prinsip keadilan untuk korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Disinilah tonggak pertama atau pertama kali hak-hak korban itu diakui secara resmi, secara internasional. Jadi masyarakat internasional pertama kali mengakui apa yang menjadi haknya dan dapat menggunakan hak ini dalam proses peradilan pidana. Jadi ada mekanisme proses peradilan pidana yang dapat digunakan untuk memenuhi hak. Namun deklarasi ini lebih condong kepada korban kejahatan. Meskipun di dalamnya juga ada yang istilahnya itu abuse of power. Tapi waktu itu abuse of power itu penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Mungkin belum ditemukan waktu itu istilah pelanggaran HAM berat, tapi lebih disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Baru belakangan tahun 2005, karena jumlah korban pelanggaran HAM berat itu tersebar di berbagai negara dan belum semuanya pelakunya mendapatkan pertanggungjawaban, bahkan banyak negara yang mengabaikan hak-hak korban ini, sehingga kemudian dirumuskan ini basic principle and guidelines on the right to remedy and reparation for victim of gross violation of international human rights law and serious violation of international humanitarian law. Nah, untuk mendorong agar supaya negara-negara yang belum melaksanakan kewajibannya ini
mengetahui dan dipaksa agar supaya mereka membentuk dan memenuhi apa yang menjadi hak korban tersebut. Dan ini untuk menghasilkan basic principle ini, hasil pekerjaan selama 16 tahun. Ya, coba bayangkan. Jadi yang tadinya kita perjuangan human rights itu ternyata selalu memakan waktu yang begitu panjang, 16 tahun. Karena memang yang namanya perjuangan hak asasi manusia itu seringkali tidak dapat dilepaskan dari perjuangan melawan kekuasaan. Sehingga perjuangan juga tidak mudah. Ini butuh waktu 16 tahun. Dan itu sudah dimulai sejak 89 melibatkan expert, misalnya Profesor Theo van Doven. Ini orang Belanda. Kemudian Profesor Sherif Bastioni. Ini orang Amerika keturunan Mesir. Ini yang merumuskan. Dan di sini yang tadi saya sampaikan bahwa negara kembali menegaskan bahwa negara itu punya kewajiban terhadap korban. Jadi ada mekanismenya, ada prosedurnya, dan menyediakan ya pemenuhan hak atas reparasi. Dan kemudian di sini menegaskan kembali yang dimaksud dengan hak atas reparasi yang harus dipenuhi negara, yang sebenarnya tidak harus menunggu proses pengadilan, itu mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan bahwa pelanggaran masa lalu itu tidak terulang. Jadi ini mencakup hal-hal tersebut. Nah, di Indonesia kita coba, tadi sudah disampaikan di awal, untuk pelanggaran HAM berat kita bentuk Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002, Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, serta tentang tata cara pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Dan tahun 2006 lahir Undang-Undang 13 tahun 2006 dan PP 44 2008 tentang tata cara pemberian bantuan kompensasi dan restitusi. Jadi bagaimana prosesnya begitu panjang sampai kemudian lahir aturan-aturan ini. Yang diharapkan dengan lahirnya aturan ini, tiga kewajiban negara tersebut dapat terwujud, kira-kira begitu. Jadi mekanismenya tersedia, mekanisme pertanggungjawabannya tersedia, mekanisme untuk menuntut reparasinya tersedia, dan negara juga menyediakan reparasi. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita lihat ternyata banyak kasus yang belum terungkap. Banyak kasus yang belum berjalan. Kasus yang di atas itu apa? Tragedi Mei 98. Penghilangan orang secara paksa. Kemudian ini kasus 65-66 dan beberapa kasus lain. Belum ada proses pertanggungjawaban. Mekanisme tidak berjalan mandek. Kalaupun ada berjalan di awal-awal dulu, misalnya ada kasus Tanjung Priok yang diproses, kasus Timur-Timur, kemudian kasus Abepura, semuanya menghasilkan apa? Tidak seorang pun bersalah. Tidak ada satu pun yang bersalah. Semuanya artinya negara gagal untuk menemukan pelaku. Meskipun sudah diakui bahwa ada peristiwa pelanggaran HAM berat, tapi pelaku yang dapat dipidana itu enggak ketemu. Nah, jangan-jangan nyarinya di tempat yang keliru, sehingga enggak ketemu siapa pelaku. Nah, pemenuhan hak atas reparasi, jadi selain gagal untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, juga korban tidak memperoleh yang namanya kompensasi, restitusi. Karena apa? Karena pemenuhan
digantungkan dengan keputusan pengadilan. Jadi apabila ada pelakunya yang dinyatakan bersalah, nah barulah kemudian si korban ini dapat memperoleh rehabilitasi, bantuan medis, bantuan psikologi, dan kompensasi. Nah, sementara pengadilannya membebaskan semua pelaku. Jadi bagaimana mungkin si korban mendapatkan haknya? Jadi akibatnya mekanisme yang sudah dibangun sedemikian rupa dengan perjuangan yang tidak sedikit, waktu yang begitu panjang, ini buntu. Sepertinya apa yang kita lakukan selama ini sia-sia. Dan ini ternyata bukan hanya pengalaman di Indonesia. Di beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Makanya kemudian ya, Seri Basione itu menulis dalam satu tulisannya yang berjudul International Recognition of Victim Rights. Dia mengatakan bahwa jadi proses adopsi berbagai instrumen hak asasi manusia tadi itu merupakan kerja yang sangat luar biasa berat. Tetapi implementasinya di tingkat nasional maupun internasional juga masih menghadapi berbagai hambatan. Ini situasi dan itu merupakan tantangan bagi kita tentunya bagaimana menjawab permasalahan seperti itu, karena itu akan mempengaruhi proses pemenuhan hak asasi manusia. Nah, mungkin kita pernah dengar cerita apa Sisyphus ya, yang dia disuruh dorong batu ke puncak gunung, nanti sudah sampai di puncak gunung batunya di dorong lagi sehingga jatuh ke bawah, terus disuruh lagi naik ke puncak gunung gitu, terus nggak habis-habis. Ini hampir-hampir sama. Setelah perjuangan kita sepertinya mencapai finish, ternyata apa yang tersedia ini belum maksimal, belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh korban, oleh pendamping korban, oleh negara sekali. Nah, dan kita harus berjuang lagi, mulai sekarang mulai mikir, wah ini kalau gitu mekanismenya nggak memadai nih, kita harus revisi lagi. Kan gitu jadinya kan, ini pasti ada yang kurang benar nih di dalam undang-undang. Kita harus lakukan perbaikan di dalam peraturan undang-undangan kita. Tapi revisi juga bukan satu hal yang mudah. Bahkan saya katakan, sama sulitnya dengan upaya kita untuk melaksanakan undang-undang itu sendiri. Terlebih lagi kalau kita lihat hasil pemilu sekarang, karena revisi itu kan akan masuk ke DPR. Dan DPR yang nantinya dipenuhi oleh mereka yang dapat duduk karena membayar sejumlah uang, itu apa yang kita bisa harapkan? Komitmen apa yang dapat kita harapkan dari anggota DPR kita yang terpilih karena memberikan sejumlah uang kepada pemilih? Dan itu sudah menjadi cerita umum kan? Ya itu, pemilu transaksional semacam ini. Apa yang bisa kita harapkan dengan anggota DPR? Apa yang bisa kita harapkan kepada DPR untuk punya komitmen memperbaiki peraturan undang-undangan kita yang semacam ini? Sementara kita ingin ada perbaikan. Kan kalau menggunakan pendekatan Lawrence Friedman, sistem hukum itu kan mulai dari substansi, struktur, dan culture. Nah, substansi ini kan ranahnya dari anggota DPR. Bagaimana mereka harus merumuskan undang-undang yang baik, undang-undang yang benar, yang sungguh-sungguh dapat memberikan mewujudkan tanggung jawab negara dan sungguh-sungguh dapat memenuhi apa yang menjadi haknya korban, kan gitu. Nah, dengan situasi sekarang ini, dan kita belum lagi tahu nanti
siapa di antara presiden calon presiden kita yang terpilih? Apakah situasi penegakan hukumnya akan lebih baik atau tidak, kita juga belum tahu. Ini fakta, ini situasi yang kita hadapi sekarang. Dan dengan kondisi semacam ini saja, sekarang ini saja yang di masa pemerintahnya Pak SBY ini, selama 10 tahun kita lihat relatif cukup stabil. Kita coba lihat, gonjang gantingnya mungkin tidak banyak. Meskipun kita masih lihat serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas itu semakin meningkat. Tetapi gejolak yang sifatnya nasional itu mungkin belum terlalu. Meskipun itu juga menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Dan itu salah satu tantangan yang lain bagi korban untuk menuntut apa yang menjadi hak. Misalnya kasus 6566, korban begitu mereka menuntut agar supaya proses hasil ya temuan dari Komnas HAM itu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, dan sudah muncul beberapa penolakan. Dan bisa tidak menutup kemungkinan ini juga bisa berubah menjadi bentuk intimidasi dan teror. Bahkan di Jogja misalnya ada beberapa kelompok korban bikin pertemuan kemudian dikepung, disuruh bubar pertemuan. Jadi itulah intimidasi, itulah serangan yang dilakukan kepada kelompok minoritas dan kepada kelompok korban. Ini situasi yang terjadi sekarang. Jadi bagaimana perjalanan yang sudah cukup panjang, yang sudah memakan waktu puluhan tahun ini, ternyata kita sepertinya kembali kepada ke titik awal, kembali ke titik nol. Nah ini ya. Tapi ya lagi-lagi kita jangan pesimis, harus semangat terus. Karena tidak ada perjuangan, nggak perlu ada manusia, nggak perlu ada kehidupan ya. Manusia itu kan selalu merupakan bagian dari kehidupan perjuangan. Nah, dengan mekanisme yang ada tadi, sulit bagi korban untuk menuntut hak atas keadilan dan hak atas informasi. Bahkan tadi hak atas reparasi. Namun demikian, ya, meski kekhawatiran terhadap ancaman ya, kepada korban dapat diatasi dengan program perlindungan saksi, tetapi bila peradilannya tidak berjalan, maka keadilan dan pemulihan juga sulit diwujudkan. Ya misalnya kita juga ada beberapa korban yang kita berikan perlindungan, tapi ternyata proses hukum juga tidak berjalan. Karena perlindungan saja tidak cukup. Perlindungan itu kan sebenarnya bagian dari satu sistem. Dia bersifat komplement saja dari satu sistem yang harusnya berjalan. Jadi kalau penyelidiknya tidak penyidik penuntut dan hakimnya tidak dapat melaksanakan tugas, kita cuma proteksi saksi korbannya, kan sulit untuk mewujudkan keadilan korban. Nah, rekan-rekan semua ya, dari situasi yang tadi saya paparkan, sebenarnya ada sedikit celah yang masih dapat digunakan oleh korban, yaitu melalui PP 44/2008, khususnya dalam hal pemberian bantuan kepada korban, yaitu bantuan medis dan psikososial, dengan syarat adanya surat keterangan dari Komnas HAM bahwa yang bersangkutan adalah korban pelanggaran HAM berat serta derita yang dialaminya timbul akibat pelanggaran HAM yang berat tersebut. Jadi reparasi parsial, jadi hanya sebagian saja tanpa dipenuhi, tanpa harus menunggu proses peradilan. Yang penting Komnas HAM menyatakan bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM berat, mereka dapat memperoleh bantuan medis psikologi. Itulah yang sedikit dapat dirasakan dari perjuangan yang begitu panjang ini, yang sedikit dapat dirasakan oleh korban itu, yaitu bantuan medis psikologi tadi. Dan itu pun mungkin belum maksimal.
karena resource yang tersedia mungkin belum banyak, SDM-nya juga belum banyak, dan lain sebagainya. LPSK sampai sekarang sudah memberikan layanan medis kurang lebih ke 500 korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tetapi dari sekian banyak korban yang kita berikan ini, apakah itu korban pelanggaran HAM berat, penghilangan orang secara paksa, kabur misalnya, kemudian 98 ya, peristiwa 98, 65 yang mayoritas kan 65, 66 ya. Dan ini belum ada satupun proses hukumnya berjalan. Ketika korban mengajukan tuntutan kompensasi melalui LPSK, saya kirim surat ke Jaksa Agung. Saya katakan ke Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung, ini korban punya hak untuk mendapatkan kompensasi. Sebagai korban pelanggaran HAM berat, mereka berhak untuk mendapatkan kompensasi. Tetapi sampai sekarang proses hukumnya nggak jalan. Jadi bagaimana mungkin kan dapat memfasilitasi korban untuk mendapatkan kompensasi? Kenapa yang nggak jalan? Kenapa? Saya kirim surat ke sana, termasuk ke Komnas HAM juga saya kirim surat, dan Jaksa Agung kemudian membalas surat itu. Dia mengatakan bahwa kami sudah menerima hasil apa namanya penyelidikan dari Komnas HAM, dan setelah kami pelajari ternyata banyak kelemahan. Dari hasil penyelidikan itu banyak kelemahan, dan kami sudah membuat catatan ke Komnas HAM agar diperbaiki. Tapi sampai sekarang Komnas HAM belum mengembalikan itu. Sehingga kalau mau proses hukumnya jalan, ya silakan Komnas HAM mempercepat penyempurnaan rekomendasi tersebut. Jadi kita sekarang sudah tidak tahu lagi mana telur, mana ayam. Mau Komnasnya kita tuntut, Komnas bilang sudah kirim, kita tuntut jaksa kejaksaan, dia bilang sudah kasih jawaban ke Komnas, dan kejaksaan mengatakan bahwa itu prosedur biasa. Karena prosedur pidana itu kan ada mengenal P19. Ada ya P19 ya? P19 itu bukan jurusan Tanah Abang. Tapi dari proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, ada beberapa yang harus dilengkapi. Dan itu dikirimkan ke polisi, dan polisi biasanya menyempurnakan. Kalau sudah sempurna baru dikeluarkan P21, jurusan mana itu P21. Nah, kira-kira gitu lah. Nah, sama seperti ini, ketika dilihat ada kurang sempurnaan dari proses penyelidikan, mereka membuat beberapa catatan yang ditujukan kepada Komnas. Namun teman-teman di Komnas mengatakan bahwa itu jaksa sepertinya mencari-cari saja. Dan karena mencari-cari, ya lebih baik nggak usah direspon. Ya akhirnya itu mandek. Ini kesulitan kita. Nah, tentunya kita harus mulai berpikir ya, bagaimana membantu korban agar supaya korban yang sudah mengalami penderitaan begitu panjang, begitu lama, setidaknya mereka sebagai korban itu mendapatkan pengakuan dari negara bahwa mereka adalah korban. Seperti apa caranya? Saya sering katakan, dengan diberikannya bantuan medis psikologi oleh LPSK melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM berat, itu adalah merupakan satu pengakuan dari negara, dan itu nilainya luar biasa. Yang selama ini mereka mungkin mendapatkan stigma bahwa mereka juga pelaku, bahkan dipertanyakan apakah betul mereka korban atau tidak. Tapi begitu Komnas HAM mengeluarkan keterangan bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM, berarti kan negara sudah mengakui mereka adalah korban.
itu setidaknya satu hal yang dapat digunakan oleh korban. Sehingga yang tadinya mungkin jalan agak mundur, sekarang sudah bisa berdiri, bahwa kan adalah korban, bukan pelaku. Bukan orang yang selama ini mengalami stigmatisasi. Nah yang kedua, meskipun belum maksimal, setidaknya mereka mendapatkan satu bantuan dari negara. Yang bantuan itu diperoleh dari APBN. Bukan sumbangan sukarela dari masyarakat yang empati kepada korban atau organisasi-organisasi nirlaba lainnya, tapi ini negara memberikan bantuan kepada kita. Nah, tapi yang jelas kan tidak cukup dengan Komnas, dengan LPSK kan tidak cukup, karena jumlah korban ini begitu banyak, ribuan, kan mungkin bisa jadi puluhan ribu. Nah karena itu teman-teman ya, yang tergabung di dalam KKPK, di sini ada saya kira KKPK, mana Pak Indri, Pak Indri juga tahu KKPK. Jadi koalisi kebenaran, koalisi keadilan, koalisi keadilan untuk mengungkapkan kebenaran. Coba mendorong berbagai inisiatif agar supaya tanggung jawab itu tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga tertentu, termasuk yang terakhir kemarin hari Senin kami bikin satu diskusi FGD di Palu dalam rangka untuk melihat inisiatif lokal. Jadi bagaimana pemerintah daerah dengan resource yang mereka miliki dapat memberikan affirmative action, jadi kegiatan apa namanya program-program yang bersifat afirmatif kepada korban pelanggaran HAM berat. Dan kita lihat, karena selama ini korban itu menjadi korban, mengalami stigmatisasi, mengalami diskriminasi, sehingga akses pendidikannya juga terhambat, akses ekonominya juga terhambat dan sebagainya. Akibatnya banyak di antara mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sementara Pemda itu kan ada program, entah menyediakan rumah, menyediakan beasiswa bagi kelompok miskin dan lain sebagainya. Dan kalau program ini diprioritaskan kepada mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, kan para korban juga akan merasa terbantu. Nah ini yang kemarin kita bikin satu FGD ya, satu seminar untuk mencoba mengangkat inisiatif ini agar nanti dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk melakukan program yang sama. Jadi dengan demikian diharapkan resource yang dimiliki oleh Pemda juga dapat diarahkan. Mungkin tidak semua, misalnya program pemberian rumah bagi kelompok miskin, misalnya dari berapa ratus itu mungkin sekian untuk korban pelanggaran HAM berat itu yang diprioritaskan, sedangkan yang lain untuk kelompok miskin lainnya, sehingga tidak menjadi resistensi juga. Nah, tapi setidak-tidaknya inisiatif ini sudah mulai muncul. Nah, kenapa Pemda? Karena memang Pemda itu memiliki resource ya, dan program yang memang konkret, dan mereka dekat dengan korban. Jadi kan di situ aja. Kalau dari Pemdanya memang sudah punya niat, saya kira lebih mudah bagi korban untuk mengakses. Mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar harus ke Jakarta, tidak perlu buang waktu yang banyak, cukup melalui Pemda. Nah, tapi memang butuh komitmen, butuh dukungan dan advokasi bersama dari tingkat nasional dan juga dari teman-teman pendamping. Di kebetulan kalau di Palu itu kan ada namanya SKP HAM ya. Itu yang juga selama ini mendorong agar supaya wali kota Palu bisa memberikan bantuan kepada korban-korban.
Nah, saya kira itu rekan-rekan semua, tantangan kita tentunya masih begitu besar, panjang, dan kita harus jawab tantangan itu, dan kita tidak perlu berputus asa. Ini merupakan bagian dari perjuangan itu. Kalau istilahnya Omai Rama itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Tapi sayangnya dia tidak jadi caleg calon presiden. Jadi kita nggak bisa milih dia sebagai presiden. Dan mungkin bukan juga pilihan ya. Tapi intinya bahwa apa yang sudah kita peroleh ini, jangan kita juga anggap bahwa itu sesuatu yang sia-sia. Itu kan pembelajaran bagi kita semua. Dan bagaimana kita dapat perjuangkan lebih jauh lagi. Jadi dengan semangat baru, dengan generasi baru, apalagi di generasi yang lahir di ujung ya, Orde Baru itu, mungkin dapat menghilangkan apa namanya semangat pemusuhan yang terus tertanam selama ini untuk membangun masyarakat yang baru. Masyarakat tanpa kebencian, masyarakat tanpa pemusuhan, masyarakat yang lebih toleran. Nah ini yang bagaimana ini bisa kita perjuangkan secara bersama-sama. Dan perjuangan tadi panjang karena kita mungkin perlu melakukan revisi, dan untuk revisi perlu ada komitmen dari DPR, dari pemerintah, dari para penegak hukum yang juga butuh advokasi kita. Tidak mungkin dia akan muncul sendiri. Bisa jadi mudah, bisa jadi berat. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu apakah apa namanya akan berhasil atau tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan kita untuk membaca dan memanfaatkan peluang, dan semangat yang tidak pernah lelah dan tidak berputus asa. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kita hidupkan terus ya rasa optimis kita untuk membantu para korban pelanggaran HAM. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.